reflection I see. As long as we keep it low, 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 low key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to back my YouTube channel. Okay guys, jadi video kali ini aku bakalan ngasih tau sama kalian gimana sih caranya buat tutorial yang lagi viral gitu loh, yang foto kita ada di beranda Instagram menggunakan lagu Low Key. Nah, buat kalian yang mau tahu jangan skip videonya, kita lanjut aja sampai akhir. Langsung aja kita buka aplikasi Instagramnya. Okay guys, kalau misalkan udah langsung aja kalian lihat ya berandanya kayak begini. Setelah itu kalian langsung screenshot. Jadi di sini aku potong dulu ya, jadinya kayak begini. Setelah itu kalau misalkan udah bisa klik langsung aja selesai. Langsung kita beralih ke aplikasi PixelLab. Okay guys, jadi di aplikasi PixelLab-nya langsung aja kita ambil ya foto yang tadi. Nah, yang ini kan kalau udah langsung aja kita checklist. Setelah itu kita besarin ya. Untuk ukurannya kita langsung lihat di sini ada yang namanya relative size. Nah, di sininya 52 sama 99. Berarti kita ganti dulu ya. sama 99 ya. Nah, jadinya kayak begini kan. Nah, kalau misalkan udah langsung aja kita tarik sama kan, jadinya kayak begini nih guys. Setelah itu kita kunci ya. Kalau udah di situ bisa pilih from gallery, ambil foto kalian ya. Kalau udah langsung di checklist, kita ambil fotonya di sini. Kurang lebih 10 foto ya. Oke guys, jadi ini foto yang terakhir. Langsung aja kita samain ukurannya sama yang di bawah ini. Kita lebarin dulu, terus kalau udah kita pendekin. Nah, begini ya. Ya begini nih ya. Oke. Kalau misalkan pengen dikebawahin sih tuh kurang tahu. Jadi kita beginin aja meskipun muka kita jadi kelihatan agak lebar gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa kali ya kalau misalkan kayak gitu ya, jadinya begini ya. Kalau misalkan udah langsung aja save as image dan save to gallery ya. Ntar sebentar aku benerin dulu. Guys, kalau misalkan udah langsung aja kita beralih ke aplikasi capcutnya ya. Setelah itu pilih proyek baru dan pilih foto-foto yang mau kita satuin ya. Langsung kita tambah 10 ya di situ. Dan kalau misalkan udah di sini kita hapus dulu watermark capcutnya. Setelah itu kalian atur apa namanya? Kalian atur yang namanya kecepatannya. Jadi di sini udah aku kasih ya. Ini dia rumusnya. Oke guys, jadi ini udah ya. Dan kalau misalkan udah di situ bisa diklik dan tambahkan animasi. Pilih combo, kalian pilih yang distort right ya. Kalau pengen pilih yang lain juga nggak apa-apa. Kalau di sini aku pilih yang distort right. Semuanya distort right ya guys. Di sini distort right. Oke, dan setelah itu langsung aja kalian geser, otomatis dia langsung ngegeser gitu ya. Jadi semuanya aku kasih tahu ke kalian di store right ya. Oke, jadi ini udah semua ya. Dan kalau udah langsung di checklist, pilih yang ini dan yang ini, jadi otomatis dia langsung kayak begini. Oke, pokoknya begitulah ya. Dan yang pasti begitu langsung aja di explore, pilih explore. Kita tunggu sebentar aja ya guys. Oke guys, kalau misalkan udah langsung aja pilih lagi proyek baru. Terus kita pilih ya foto yang Instagram itu. Nih, setelah itu langsung aja tambah 1. Dan kalau misalkan udah di sini, kita hapus dulu ya akhiran capcutnya.
Oke guys, jadi kalau misalkan udah di situ ada yang namanya tanda kayak overlay, dipilih aja dan di situ tambahkan overlay. Kita pilih video yang baru aja tadi kita explore ya. Setelah itu tambah. Nah, kalau misalkan udah durasi video yang di atasnya kita samain aja. Begini, setelah itu kita tambahkan audio. Tapi sebelumnya kita atur dulu ya, yang fotonya ini kita klik lagi tadi yang overlay ini. Di situ kita edit dulu dan pilih pangkas, pilih yang 1:1. Nah, begini. Nah, disesuaikan aja ya jadinya kayak begini. Nah, kalau misalkan udah pilih tanda yang ini lagi ya. Kalian tambahkan audio kalau pengen sama, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Pilih yang di ekstrak. Nah, jadi kan kayak begini ya. Kita pangkas aja lagunya ini. Nah, kalau udah jadinya kayak begini nih. Nah, langsung aja di explore. Oke guys, jadi segitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa video yang di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye guys, see you next video. Assalamualaikum.